Ratusan rumah terendam banjir 30 cm di dua kelurahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akibat meluapnya Sungai Walenae. Meluapnya Sungai Walenae terjadi lantaran hujan deras semalaman dan banjir kiriman. Selain warga harus terobos banjir, warga juga mengalami krisis air bersih. Sumber air tercemar akibat banjir bercampur lumpur. Warga sangat membutuhkan bantuan pemerintah, terutama air bersih.